Masalahnya gini, aku sebentar mbak, Sampean tahu kan telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan menebus nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa mbak? Ya, aku kan aku datang November tanggal 7 bulan lalu, tahun kemarin. November tanggal 7 setahun yang lalu. Terus ya. Terus? Tapi aku nggak bisa bahasa sini. Terus? Bisanya bahasa Inggris. Terus? Nah, job desk aku itu jaga anak. Terus aku karena aku ex Singapura, aku nggak tahu gimana ya maksudnya kultur di sini, kebudayaan di sini, orang sini itu seperti apa gitu kan? Aku coba memahami, aku coba ngikutin arahan, tapi yang aku apa ya? Yang buat aku nggak tahu mereka tuh kayak mempermainkan gitu. Tapi kadang mereka sering bersandiwara. Apa yang dia mau nggak langsung ngomong ke kita gitu loh. Dia maunya kita itu menebak apa yang mereka inginkan. Kita di sini kerja sebagai PRT ya. PRT, pekerjaan PRT apa? Ya itu yang aku kerjakan. Jaga anak, karena aku punya experience jaga anak. Seperti apa? Aku sudah follow. Kita nggak bisa membuat anak itu lebih pintar atau tidak ini. Kita kan nggak bisa. Kita cuma bisa semaksimal mungkin semampu kita yang kita bisa. Terus di bulan pertama dia apa ya kayak maksudnya dari makan apa segala macam semuanya dia yang ini kan dia yang urus. Bulan pertama sudah okay, tapi kan kadang aku juga kasih tahu. Aku minta maaf, aku nggak makan babi karena aku muslim. Aku selalu bilang seperti itu. Terus bulan pertama, bulan kedua mereka sengaja kayak buat kita itu biar kita itu makan dari uang sendiri. Aku nggak tahu karena di Singapura semua dari kebutuhan aku semua dari makan sampai toilet. Kayak sabun atau apa itu mereka yang beli. Jadi gaji aku itu utuh. Aku juga dapat libur setiap hari Minggu sama public holiday. Kalau mereka butuh mereka akan bayar ekstra di bulan berikutnya atau kalau enggak dia akan kasih langsung. Tapi di sini aku dapat libur karena musimnya dingin kan waktu itu. November ke Desember itu kan musim dingin. Baju dingin nggak terlalu banyak karena aku nggak tahu mungkin di Hong Kong dinginnya nggak sedingin gimana gitu kan. Aku nggak tahu baju aku kayak sweater biasa itu cuma 2-3 gitu sampai nggak cukup. Dia memperlakukan aku tuh kayak apa ya di bulan pertama. Dari mana paling jalan ya sampai kaki itu sakit selama 3 minggu. Nah, paling jalan ke pasar, ke ini, ke itu, ke tempat les, ke anak sekolah, dan lain sebagainya. Itu sampai aku sakit, dibikin muter. Terus, karena komunikasi dia dengan keluarga sehari-hari menggunakan bahasa Kantonis, aku nggak paham. Dia cuma butuh sesekali kalau akan berbicara bahasa Inggris dengan aku atau nyuruh apa gitu kan. Hari berhari ya 3 bulan kemudian kayaknya dia kayak nggak happy sama aku. Dia ikat pinggang ke aku sambil bilang why you, tapi aku masih diam, aku masih sabar.
karena aku masih, aku tahu, aku di sini butuh penyesuaian. Aku nggak tahu bagaimana harus ngomong. Terus kejadiannya dari bulan pertama ya, bulan kedua, bulan ketiga di situ agak aneh, Mbak. Banyak polisi di tempat daerah sekitar sini tuh banyak polisi. Okay. Terus sebelah juga ada polisi, ada imigrasi datang naik ke atas. Aku sih cuma diam, tapi mereka bilang katanya oh itu sebelah ada kemalingan kayak gitu. Karena aku masih baru nggak apa-apalah, aku nggak ada tujuan keluar ketemu pun ketemu teman pun masih nggak bisa. Aku di bulan pertama, kedua, ketiga hari libur aku gunain separuh, walaupun hari libur rumah tetap aku kerjain, Mbak. Rumah tetap aku kerjain, tapi mereka nggak ngitung hari lembur. Digaji tetap kayak gaji cuma gaji pokok lah. Gaji pokok aja bulan pertama. Terus di bulan kedua aku mikir kenapa aku kerja tapi kok nggak di, bah masih walaupun libur aku masih diam. Kedua juga masih sama. Terus bulan ketiga itu dia agak marah kan, dia bilang kenapa why you gitu kan, karena dia tahu kalau aku tuh ex, maksudnya majikan aku tuh ex western kan, otomatis aku lebih banyak bisa dimasakkan western daripada masakan sini. Dia minta kayak buat roti lah apa ini segala macam, dia coba aku suruh masak di mesin. Di mesin kan kita tahu mesin itu yang handle itu kan dari semuanya otomatis dari komputer kan, dari handphone. Handphone kan yang handle majikan. Aku mana bisa tahu kan untuk setting dialnya itu ke nomor berapa itu kan susah. Jadi aku bilang aku cuma follow apa yang kamu arahkan. Habis itu kesini, aku udah bisa kan, aku udah nunjukin bahwa aku bisa gitu kan, bikin roti, bikin apa yang dia mau kayak gitu kan. Seharusnya kalau dia mau kan dia harus ngomong, Endang, aku mau kamu bikin ini atau aku mau kamu bikin itu, toh ya kayak maksudnya kayak kita itu, aku kerja di situ seperti kayak bukan kerja dengan mereka. Mereka nganggap aku kayak budak. Karena aku di Singapura, majikan aku itu nggak pernah melakukan aku seburuk itu, Mbak. Mereka melakukan aku tuh seperti family. Kalau aku bilang aku lagi sakit, oke, aku yang jaga anak sebentar. Kamu minum obat, kamu udah makan, terus minum obat sebentar, kamu istirahat. Nanti aku jadwal meeting, aku tunda nggak apa-apa. Nanti jam sekian aku keluar, kamu masih bisa jaga, iya. Tapi di sini, aku sakit, aku bilang sakit. Besok kamu ngambil libur, dia bilang nggak gitu. Bagaimana besok ngambil libur, sementara aku tuh sakit? Lu keluar, bisa jatuh di jalan, bisa. Dia bilang, kamu mau pergi ke klinik, kamu bisa pergi ke klinik. Kamu bisa ini ke itu. Dan kayak dia tuh nggak mau tanggung jawab atas diri aku selama di sini. Aku makan biaya sendiri. Aku nggak mau makan dari mereka karena mereka selalu ngeprank aku. Aku masih bertahan sampai sekarang. Dan akhir-akhir ini cara dia ngomong ke aku tuh sangat ketus. Itu yang bikin aku sakit. Kayak gimana? Apakah aku harus bertahan atau haruskah aku maksudnya notice atau harus break? Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku memang butuh ngomong dengan mereka. Apa yang aku lakuin di mata mereka selalu salah. Oke, pertanyaan saya, apakah kamu masih butuh uang untuk sementara ini? Sementara ini, semenjak dia memperlakukan aku yang aku merasa itu nggak adil, gaji aku simpan satu bulan dalam TNG. Aku juga udah bilang sama keluarga, kalau aku masih punya uang untuk jaga-jaga, kalau mereka belum perlukan aku lebih buruk, aku bilang kayak gitu. Jadi aku nggak, untuk beli satu tiket
pulang, aku mungkin masih sanggup, Mbak. Mm-mm. Tapi kan aku bilang, aku nggak tahu peraturan di sini. Karena aku, walaupun aku di Singapura, aku juga ada kursus. Aku ikut kursus, aku ikut les, aku juga lanjutin sekolah. Jadi aku tahu posisinya, prosesnya seperti apa. Itu aku tahu. Aku di sini ikut zero cost, Mbak. Tapi karena keadaan aku, saat aku datang ke sini, orang tua aku masuk rumah sakit. Aku jaga dia 3 hari, Mbak. Mm-hmm. Karena aku sudah mau terbang, aku nggak bisa jaga. Aku bawa pulang orang tua aku. Sebenarnya orang tua aku tuh harus stay. Tapi aku bilang aku nggak ada waktu. Aku sudah harus pergi. Aku nggak tahu kemungkinan terburuk pun harus aku ambil karena ini aku sudah risiko. Kalau aku cancel pun nanti aku harus keluar biaya banyak kan. Mungkin aku bisa bertahan 1 tahun, 1,5 tahun. Aku bilang kayak gitu kan. Untuk menutupi semua kerugian, aku bilang kayak gitu. Setelah itu, setelah 1 minggu dia pulang, orang tua aku masuk lagi ke rumah sakit. Mm-hmm. Itu mbakku yang ngurus semuanya, diurus, aku masih di karantina. Mm-hmm. Saat ada Zoom dari KJRI kan, KJRI mm-hmm. Zoom tentang perlindungan TKI, aku ikut. Mm. Zoom pertama, maksudnya selamat datang kan untuk mm-hmm. para TKI yang baru datang itu, aku ikut. Dan setelah sampai di majikan, dia pun bilang katanya, okay, nanti kamu bisa lanjut kuliah kamu. Mm. Mungkin, dia bilang kayak gitu. Jadi, aku nggak bisa nagih janji itu. Karena waktu aku nanya, kamu nggak usah melanjutin sekolah kamu. Kamu, tugas kamu di sini, aku ngambil kamu ke sini itu untuk jaga anakku. Oke. Okay. Tapi intinya kamu pengen kuliah lagi kan, Dok? Aku secara diam-diam aku udah lanjut, Mbak. Aku semester akhir, Mbak. Tinggal 2 NK. Oke, gini, Dok. Intinya kamu maunya gimana sih, sayang? Sebelum saya ngasih solusi, intinya kamu sendiri maunya apa dulu? Aku nggak tahu caranya gimana ngomong sama majikan. Tentang? Pagi-pagi. Kan mereka komplain katanya aku nggak bisa dengar suara air sedikit pun sebelum tidur dan pagi hari saat kamu kerja aku bangun pukul 6 kan sekarang aku bangun agak lambat pukul 6.15 karena makanan yang disiapin cuma di steam. Terus baju apa segala macam kan semua sudah disiapin nanti aku terlalu banyak berisik gak? Aku kerjain semuanya setelah mereka pulang kan? Setelah mereka pergi baru aku kerjain. Itu aku masih gak masalah tapi kalau dia nyuruh dia itu kayak ke aku itu kayak gimana mbak? Oke. Jadi ceritanya semakin menjauh soalnya ada mbaknya yang di sini. Oke, aku jelasin ke kamu. Okay. Orang Hongkong kalau ngomong memang kayak gitu, sayang. Jadi kamu jangan pernah mengharap orang Hongkong ngomongnya halus. Jadi orang Hongkong culture-nya seperti itu. Dan ini adalah sering kesalahan yang kita lakukan karena kita tidak riset dulu sebelum kita datang ke Hongkong. Seharusnya kamu riset dulu majikan di Hongkong. Kenapa? Majikan di Hongkong ini ngomongnya kasar-kasar tapi bukan berarti membenci. Orang Hongkong ngomongnya jahat-jahat bukan berarti dia tidak suka sama kamu. Karena itu udah lifestyle mereka. Jangankan kamu, aku suami istri aja ngomongnya nggak jelas. Jadi itu stylenya Hongkong. Tapi kamu meminta majikan dengan sopan santun, dengan halus, dengan bilang mkai, itu moholang, itu tidak mungkin. Please, itu jarang majikan mau, walaupun ada. Jadi majikan di sini ini tertata dengan keras, sayang. Jadi mau tidak mau, kuat tidak kuat, ya kita yang harus kuat. Karena resiko kerja di Hong Kong. Tentang makanan ataupun apa yang tidak dibeli itu, sebenarnya kamu bisa bicara karena itu dalam undang-undang mengatakan bahwa majikanmu harus provide. Kalau dia tidak provide, kamu komplain ke agent. Nah, kalau agent sudah komplain ke majikan dan majikan nggak suka, dia ingin terminate kapanpun dia mau. Ini yang pertama dan kedua. Yang ketiga, kalau disuruh majikan kamu nggak dengar air, orang sini tuh paling irit dengan air, listrik. Itu orang sini paling, itu dimanapun. Bukan cuma majikanmu. Dan yang ketiga, yang keempat, jika kamu memang sudah tidak kuat karena keluargamu sakit atau gimana, kamu boleh nge-break. Saat kamu nge-break ada 2 pilihan. Di mana satu,
kamu langsung pergi, kamu bayar majikan, atau satu bulan ke depan, kamu tetap mendapatkan gaji kamu dan mendapatkan tiket kamu. Jadi, kembali lagi pada apa yang kamu mau dulu. Kalau kamu mengharapkan majikan Hong Kong berubah, itu tidak mungkin. Kecuali kita sendiri yang harus mempertebal kuping dan macak goblok. Dan masalah kamu kuliah itu hak kamu. Saat kamu libur, yang penting tidak mengganggu pekerjaan di rumah. Dan yang kelima, tentang kamu sakit. Lah, kamu sakit disuruh istirahat kan lebih enak, Tondo. Kenapa kamu bilang, kenapa sakit tidak tanggung jawab? Lah, kebanyakan kalau Cece sakit ya udah pulang ke boarding house. Atau lebih istirahat golek pijet-pijetan. Itu yang saya tahu ya, saya tidak tahu ya. Tapi kalau kamu bilang, Tete, om, sifu, say home, even kau, hey, okay. Boleh nggak aku tidur di rumah? Kadang-kadang majikan mengizinkan gitu loh, sayang. Jadi semua itu dikondisikan. Dan satu hal lagi yang paling penting. Jangan pernah membandingkan majikan satu dengan majikan lain. Jangan pernah membandingkan majikan Hong Kong dengan Singapura, Taiwan, Malaysia. Karena mereka beda. Total beda. Jadi jangan pernah mengharapkan majikan berubah karena kita. Karena mereka punya ayat 1, pasal 1, di mana mereka selalu benar. Kalau kita sudah nggak butuh uang, oke, okay, kita bye-bye, lambaikan tangan, dan kita pulang Indonesia. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang pertanyaan lain lagi? Kalau masalah ID ya, apa setiap tahun di sini ganti ID, anaknya renew atau gimana? Setahu aku, ID itu ganti renew itu setiap dulu habis kontrak. Lah siapa yang bilang kamu ganti ID? Anak-anak di sini 20 tahun pun nggak ganti ID. Ganti ID kan gara-gara ini pembaruan aja. Dan kamu anak baru, saya rasa kamu nggak perlu ganti ID. Siapa yang bilang kamu suruh ganti ID? Temen aku dia nggak bilang, cuma review. Dia bilang review. Renew apa, sayang? Dia bilang review ID. Temenku bilang nggak mungkin. Revision. Nggak mungkin. Revision ID. Nggak mungkin. Kalau dia anak baru dari tahun 2020, dan kalian baru datang, renew ID nggak perlu. Karena renew ID dari 2020 yang baru datang, KTP-nya sudah baru. Jadi nggak perlu. Karena informasi nggak jelas, kalian ketakutan. Kalau KTP-mu sudah ada bunga-bunganya, KTP-mu sudah berwarna, itu kamu tidak perlu renew ID. Bisa difahami? Bisa. Alah, kalau KTP-mu kayak gini loh, Mbak, yang saya tunjukkan di kamera ini, kamu itu nggak perlu ganti KTP lagi. Ada bunganya di belakang itu, lambang bunganya itu, berwarna itu, tidak perlu ganti KTP. Itu sudah KTP baru. Ada yang lain lagi? Ada kok, ada bunganya, udah. Lu ada bunganya, ngapain kamu renew ID? Siapa yang nyuruh kamu renew ID? Kan temanmu katanya. Kan temanmu tidak tahu peraturan. Temanku dia katanya di Hongkong itu ID-nya di yang proses. Naninya minta sama naninya, terus dia itu pakai online sendiri, renew, untuk sekian, tanggal sekian, kayak gitu. Mbak, itu renew visa atau renew ID? Sekali lagi, renew visa dan renew ID itu beda. Dia terbang satu hari, dua hari sebelum aku. Mbak, sayang, saya tanyakan renew ID atau renew visa, sayang? ID, bukan visa, soalnya dia kerja itu datangnya itu dua hari sebelum aku. Dia Dok, dua hari baru Dok, datang. Gak ada renew ID, sayang. Renew ID itu kamu sendiri datang ke imigrasi. Orang lain tidak bisa membantu kamu. Karena foto KTP, emangnya KTP-nya majikamu yang difoto? Ya kamu yang difoto. Gak bisa majikamu yang bantu renew. Aku tahu, renew ID itu kita datang sendiri, urus sendiri di imigrasi. Ngerti. Terus kenapa temanmu bilang hacker renew ID majikan yang bantu online? Iya, dia bilang. Berarti ya kamu tahu itu tidak masuk akal, Ma. Kamu bisa jawab itu tidak masuk akal. Kamu aja bisa bilang bahwa tidak mungkin. Karena aku di sini mungkin antara Hong Kong dan Singapura mungkin beda. Jadi aku, oh begitu, nanti aku tanyakan. Soalnya aku belum tanya itu. Iya, sekarang kan saya sudah jawab. Sekarang saya sudah jawab. Sudah jelas ya. Soalnya saya kan masih bingung kultur di sini, cara pandang orang sini dan orang kita.
sangat berbeda. Oh ya jelas sayang, dia majikan, kita pembantu, jelas beda, kulturnya beda. Di Indonesia aja majikan sama pembantu kulturnya juga beda. Jadi jangan expecting someone is same like what you want, but expecting yourself do what they want. Because we are from here to work, from Indonesia for work is not what you want. Like kamu kepingin apa yang kamu mau, ya pulang Indonesia sayang, itu aja. Dan jangan sesekali membandingkan sayang, sangat sakit hati kalau dibandingkan sayang. Iya, maksudnya dari makan pun aku nggak boleh masak di situ. Paling yang bisa aku masak ini, kalau mereka nyetin apa, aku nyetin telur, nyetin nasi, kayak gitu. Oke, berarti kamu harus coba berbicara dengan agentmu sayang. Kamu berapa lama sih di majikan ini? Satu tahun kan? Oh iya, satu tahun hari ini. Hailah, kamu nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong apapun ke agensi aku. Loh, yuk, kamu adanya agent kan ya, kamu butuh berbicara dengan agentmu. Iya. Mm-mm. Ada ya? Makasih, nanti aku coba. Oke, makasih ya sayang ya, bye bye. Iya, sama-sama. Bye. Mbak, di sini suara saya agak meninggi karena saya sekali lagi, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan yang lain. Kamu aja nggak suka dibanding-bandingkan dengan pembantu yang lain. Nah, sekarang kamu membandingkan majikan Hong Kong dan Singapura. Halo, Singapura majikannya tidak semuanya bagus. Begitu juga dengan Hong Kong. Hong Kong apakah semua majikannya bagus? Tidak. Tapi ojo dibanding-banding, no. Loro. Ntar kamu dewe sing klenger. Karena dari itu saya selalu bilang jangan membanding-bandingkan. Bukan saya marah atau gimana. Soalnya gini loh. Apa sih yang kamu harapkan ke sini? Bekerja dapat uang. Wes, selebihnya kuping budek moto picek. Itu yang harus kita prinsipkan. Kalau kamu berpikir tentang semua hal, mulai ayo mulai bareng no Pak Debok. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Rasa guyu-guyu wit ajar we ngono ya. Mau pikir kene kira krungu we ajar mlungker-mlungker we ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini diteror terus. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak dan berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Mbak